So to yeto na to. Then nothing. Nothing. Sorry, go crazy. Ending. Finish. Marry. Di video kali ini ya guys, aku nge-prank suamiku ya guys. Nah, dia baru mau dateng dari Jerman. Nah, aku mau nge-prank suamiku. Nggak tahu ya ini berhasil atau enggak. Jadi aku pakai ini lipstick terdi kayak misalkan kecupan gitu loh guys. Nah, nanti aku ceritain ya. Yang penting aku dandan dulu ya kan. Nah, rencananya tuh aku mau jemput suamiku di stasiun kereta karena dia ngebawa kendaraan karena dia capek, katanya abis pulang kerja jadi dia pengennya tiduran di kereta gitu ya guys ya. Oke, nggak usah ngomong panjang lebar ya guys, kita dandan dulu ya guys. Jadi anak aku tuh nggak ketemu bapaknya itu sekitar udah berapa ya, kemarin baru pulang sih dua bulan lebih nggak tahu dah berapa, nggak ingetin tuh, jadi nggak tahu ya dia inget apa sama bapaknya. Ya guys, kita mau nyatok dulu sebentar supaya lebih kelihatan cantik dikit lah, nggak kayak mama ya kan, karena mainnya juga jarang ketemu ya kan cek. Biasanya kan aku di video nggak pernah dandan ya guys, sekarang aku dandan. Peres banget ya mau ketemu suami, nggak apa-apa lah ya, daripada ketemu orang lain kita dandan, maksudnya ketemu laki-laki lain kita dandan, mending ketemu suami dandan gitu. Baik deh. Nah guys, setidaknya nggak burik-burik amat nih. Setidaknya aku nggak burik-burik amat kan guys, nggak malu-maluin banget kan. Okay. Guys, sekarang kita pakai cushion ya, supaya nggak kusem-kusem amat. Berantakan kayak hidup gue. Aku bakar pudel. Setidaknya tidak burik-burik amat guys, walaupun soalnya aduh guys lagi udah latah. Emang katanya soalnya aku ada yang komplain katanya jangan guys gitu, jadi aku udah latah kawan-kawan. mau bikin kecukupan gitu guys. Besar banget. Aku mau bikin di sini guys, tapi aku mau ke trans station, aku mau ke itu stasiun. Takut diliatin orang. Kita iniin dulu. Ya.
Guys, coba kita ini ya. Apa? Tumpuk pakai ini kelihatan. Enggak kelihatan. Enggak kelihatan ini. Lipstik banget. Guys, ini aku udah selesai nih. Jadi ya guys, aku ceritain ya. Jadi bentar guys. Jadi di flat aku itu ini pintu-pintu guys. Ini tuh pintu keluar. Ini tuh flat aku, guys. Ini tuh flat orang lain guys. Ini tuh flat orang lain. Jadi di satu apartemen itu disekat jadi dua gitu, berapa 100 berapa meter gitu, jadi ini dua flat gitu loh guys. Nah guys, kebetulan flat ini tetangga aku ini laki-laki guys, sebelum waktu suamiku masih di sini, maksudnya tuh beberapa bulan yang lalu aku tuh masih laki-laki guys gitu ya. Nah setelah beberapa bulan jadi tuh ganti jadi perempuan. Nah, kemungkinan sih kan aku di sini tuh nggak ada temen laki-laki ya guys, di sini di cekku itu aku nggak ada temen laki-laki. Kemungkinan dia itu berpikir sama tetangga guys. Oke guys, kita lihat aja ya reaksi apakah ketahuan, coba kita lihat. Kelihatan gak sih? Kelihatan gak sih? Kelihatan kayak kecup. Aduh ya Allah. Oke guys, kalau mau tahu ikuti terus ya guys keseruannya. Kita mau jemput dulu. Ini udah selesai guys. Setidaknya tidak burik-burik amat lah guys. Oke guys, kita lagi perjalanan menuju ke stasiun. Tuh guys. So Hingo, are you excited? Yeah? Huh? Jadi guys, kita masih nunggu karena keretanya setengah jam lagi. Now panas. Jadi kita sambil ngopi ke. Ada tempat sampah sih. Cilok. Halo, Mbak. Ayo cepat. Didi.
Oke guys, kita udah di rumah. So, aku mau mandi guys. Oke guys, kita mulai pranknya. Ini kelihatan gak sih guys? Sumpah aku sendiri ngakak guys. Oke guys, aduh berantakan guys, kita lagi bercanda-canda ria guys, bercanda-canda waiting, bercanda-canda ria gak? Halo guys, keluarga tuh bahagia, keluarga bahagia guys. Guys, tolong aku. Aduh. Bicara, satu. Bicara apa? Nothing. Luki nothing. Nothing.
Mama, it's horrible, crazy. Ending. Finish, married. Matej, Sofia, ciao. Co to je? Halo, guys. Halo, guys. Maaf, aku lagi sakit ya, guys. Jadi, guys, video prank itu, aduh, aku udah nggak kuat lagi acting ya, guys. Dia udah marah, jadi aku udah stop aja, tapi nggak aku rekam video karena dia beneran marah, guys. Jadi aku nggak rekam lagi. Maaf banget ya, guys, nggak aku kasih di video soalnya susah banget, guys. Ya kalau misalkan kita natural marah, dia natural marah, jadi nggak enak gitu ngerekam. Oke lah, guys, sampai di sini dulu ya videonya, jangan lupa subscribe.